info loker dong. Haram juga nggak apa-apa. Hati-hati, 100 meter di depan ada pekerjaan. yang komentar nggak salah sih. Cuman ini kan bukan 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 apa bukan lowongan pekerjaan, ini ada pekerjaan di depan. Kocak sih orang. Next ya. Siapa tahu ada pekerjaan buat cowok. Buat temanku cowok umur 26 tahun, jenazah terakhir SMA, terima kasih. Jenazah terakhir. Terus ada yang komen, mungkin maksudnya ijabah. Ini enggak ada yang bener, ini yang posting enggak bener, yang komen juga enggak bener. Kacau ini. Next. Linknya bang, link apa nih? Link buat mempersatu umat bangsa. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang dia maksud itu link dewasa, ikan. Terus ada yang balas link proklamasi kemerdekaan. Emang gak salah sih, gak salah ini. Pembacaan teks proklamasi Bung Karno itu pemersatu bangsa, men. Ya. Tapi yang dimaksud orang ini bukan bukan video ini. Kacau nih orang. Next. Numpang tanya, apa benar kalau kita kerja jadi cleaning service di rumah sakit, lama-lama kita akan diangkat jadi dokter? Iya benar. Itu tetangganya teman saya kerja di kamar jenazah, sekarang udah jadi jenazah. Yang penting tekun sabar. Yang penting tekun dan sabar, ya kan. Kerja di kamar jenazah, lama-lama diangkat jadi jenazah. Kocak nih orang, kocak. Next. Tuhan, aku capek, aku boleh pulang? Inbox kan. Langsung ada yang mau ngebunuh nih. Aduh, ada aja nih cewek bikin postingan. Next. Batak PS Batak, kalau cekcok memang paling top Nusantara. WKWKWK. Nggak kayak Jawa PS Jawa culun. Terus ada yang komen nih, maaf orang Jawa nggak suka cekcok karena kami diajarkan sopan santun, saling bertukar santet adalah pilihan. Sopan santun di santun orang Jawa, tapi kalau apa cekcok mainannya santet. Kacau nih orang. Next. Bunda numpang tanya, kan saya nggak hamil-hamil, saya pikir karena maaf sperma suami saya encer. Kalau misal dicampur tepung maizena bakal bisa hamil enggak ya? Maaf sebelumnya, terima kasih. Bisa sih hamil, tapi nanti anak mbak jadi risol. Lagi aduh, dicampur maizena ya jadi risol. Kocak nih orang. Di penjara enggak enak, sumpah bro. Pernah masuk soalnya. Tergantung kejahatan kita apa deh, sama kekuatan kita apa. Soalnya yang kuat bakalan berkuasa. Kasus apa bang? Nggak ada kasus, cuma jenguk doang. Jenguk doang bangga. Aduh, kocak. Enak ya, jadi kalian kangen ayahnya tinggal ketemu. Gue hanya lihat foto. Nih, ambil bapak gue, daga guna. Anak duraka, bapaknya mau dibuang. Next. Gue kesel lihat orang makan KFC, belinya cuma dikit tapi ambil sausnya satu piring banyak. Coba aja bayangin dulu makan gak habis, katanya dimakan setan. Kalau saus gak habis kan kasihan setannya makanin sausnya. Si setan kepedesan. Sekarang gue ngerti alasan kenapa galon rumah gue bunyi glubuk-glubuk sendiri. Setannya kehausan, kepedesan, haus.
Minum minum di galon tengah malam berarti ya, yang suka galonnya suka bunyi tengah malam tuh setannya, setannya ke kepedesan. Next, kalau membayar tagihan lewat ATM BRI bisa, cak? Nggak bisa kalau lewat doang. Jajal. Kalau lewat doang ya gak bisa, Pak Ul. Next, gue umur 12 udah pisah sama orang tua. Iya karena gue mondok, jadi pisah sama orang tua. Ya kali mondok bareng. Ya iyalah, masa masa mondok bareng sama orang tua ikan ya eh dodol. Apakah blibli.com itu milik pria pria Bali? Oh, maksudnya beli itu kan panggilan orang Bali, blibli.com, blibli milik pria pria Bali. Apakah aku laku itu punya mucikari? Aku laku. Oh, iya iya. Apakah Uni Soviet milik orang Padang? Nggak semua, nggak semua Uni itu orang Padang, Pak Ul. Apakah Tokopedia itu masih ada hubungannya darah dengan Wikipedia? Mungkin ada abang nih. Orang gila semua nih komen. Next, Nur Kitty pojok programmer. Emang bener ya anak India Home bisa lihat setan? Indigo bukan India. Ceritain dong gimana saya jadi anak India. Aduh. Ada aja nih. Next. Mohon maaf, saya mah nggak suka pacaran-pacaran. Kalau emang mau serius, langsung seks bebas aja. Berani nih orang. Peronjir. Udah gede anak bapak. Bapaknya kok dibajak dong. Aduh, ciut langsung dia. Next. Min, saya mau nonton film yang 18 plus, tapi saya baru usia 15 tahun. Kalau saya ajak adik saya yang 3 tahun boleh enggak? Kan 15 tapi 13 14. Ya bener juga sih. Saya suka ini. Tololnya murni pemberian Tuhan. Emang bener. Murni ini. Tololnya murni. Next. Untuk jadi pegawai non PNS ada enggak, Min? Yang syaratnya enggak ribet kayak CPNS, serius. Dijawab nih sama Bin official. Ada jadi tumbal proyek. Berminat. Mau lo jadi tumbal proyek. Eh Pak Ul, Pak Ul. Kenapa setiap cowok kalau ketemu cewek selalu benerin rambut? Kalau benerin motor kemana? Ya iya. Tada-tada aja nih. Pak Ul juga nih namanya. Oke, next. Guys, jangan lupa subscribe ya, biar gue lebih semangat lagi buat videonya. Makasih. Dadah.